Halo, gue Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal mainin game Awakening of Heroes. Jadi ini adalah game MOBA, tapi desain karakternya kayak komik-komik Amerika gitu ya, kalau gue lihat. Oke, kita langsung aja training dulu. Kita lihat gameplaynya seperti apa. Oke, ini dia grafisnya. Dan nggak tahu kenapa sunyi ya, nggak ada soundnya. Gue agak bingung sih. Tapi nanti gue bakal kasih back sound biar nggak sepi amat. Use your left thumb to move. Oke, kita jadi nenek-nenek. Bawa sapu. Bawa apa ini? Bukan sapu ini. Kayak penggebuk gitu. Dan lawannya tukang daging. Gue kagak ngerti. Backbacken. Oh, ini kita bakal bersama-sama katanya. Ini temennya. Desain karakternya aneh-aneh, ada yang bawa payung segala. Cover the bottom lane, attack the top lane. Jadi cuma bertiga doang ya. Si nenek di tengah. Oke, kita coba. Grafisnya sih lumayan kalau menurut gua. Ini belum disetting loh. Mungkin masih bisa setting tertinggi. Kita coba nanti kalau udah bisa setting. Oh, serangan jarak jauh ternyata si nenek. Oke, kita naikin dulu. Dan ini skill pertamanya. Lempar kue. Oh, ledakan kue gitu ceritanya. Dan ini skill kedua, kita buka, dia ngelempar gigi, gigi nenek-nenek. Aneh banget skillnya loh, sumpah. Ini game MOBA yang aneh sih, bisa gue bilang. Tapi unik juga, jadi beda sama yang lain ya. Kalau game MOBA lain tuh biasanya keren-keren gitu, kalau ini ya gini, kocak, unik, aneh. Item Gram Lucinda. Dia mage ternyata si nenek ini. Oh, kita bisa pasang item equip. Bisa pasang topi, baju, celana, sepatu, segala macem buat meningkatkan serangannya kali ya, atau defense-nya. Kayak semacam arcana gitu tapi versi Awakening of Heroes. Kita coba training yang kedua. Kakek pemancing. Bodyguard guardian. Bertiga katanya melawan guardian tadi. Time to kill the guardian. Oke, kita coba. Follow the fisherman. Ada gurita. Sumpah aneh ini hero-heronya. Tapi grafisnya cukup bagus ya segini. Detail juga. Different reward. Oke. Kita lawan bertiga. Kita dapat gold kayaknya. Buy plant. Plant are very useful. Tumbuhan. Ini ada kakek-kakek pakai kursi roda, ada senjatanya tapi. Down gets the prize katanya. Defeat Jack Mass.
Grab that shiny thing. Oh, ada skill tambahan ternyata. Power up. Kayak gini ya, Nexus-nya. Use your power up. Iya betul, ini skill tambahan. Buy a plan. Plan a healing plan. Loh, ini kayak main ini ya. Plan versus zombie. Masang-masang tanaman gitu buat bisa ada yang bisa nge-heal, ada yang bisa nyerang, kayak gitulah. Grumper. Kita belum keluar skillnya nih. Nah, ini udah keluar. Skill gigi. Kita hancurin tawarnya. Tawarnya gak kuat sih. Ini skill ketiga buat nge-heal ternyata. Catapult plan, it can attack towers. Oke. Okay. Unik juga ya. Ini kayak game MOBA kombinasi dengan Plant versus Zombie sih menurut gua. Tapi ini nggak bisa dibawa lagi. Portal of Awakening. Kita diserang. Tapi kita diserang juga karena tutorial nggak ngurangin kok. Hancur. Basic level of training. Tinggal training yang ketiga. Jadi kita bisa upgrade equipment-nya. Dua hero point. Bisa pasang celana juga. Kita masih ada training satu lagi baru kita bisa main. Bisa setting. Arena 5 versus 5. Nah, ini dia, ini udah 5 versus 5. Minionnya tuh kelinci ya, lucu. Bawa wortel lagi. Kita harus ambilin goldnya biar bisa masang plan. Mundur dulu. Gigi. Waduh, waduh, mau mati dia. Kita harus ambil goldnya loh, nggak bisa dibiarin. Waduh, 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 bahaya ini. Apa sih dia jadi bola?
Lempar gigi, lempar kue. Triple kill. Apa ini? Kita dikelilingin cabai gitu. Gue bingung ini mau masak atau mau main game MOBA sih. Banyak bahan-bahan makanan gitu. Dia mau mati. Kita selamatin dulu dah. Unstoppable. Oke, kita selesaikan. FPS sih 60 ya, 50-an berarti udah setting high frame rate ini. Tower berikutnya. Grafik dia tuh udah high, ini on, high resolution, sound. Ya, gue malah asik tadi, asik setting dulu malah mati. Ternyata kita udah bisa setting di sini nih, high frame rate on, graphic detail high, shadow on, high resolution on. Ya ini grafis terbaik dari game ini, udah settingan tertinggi. Oh, Guardian itu. Ya, dikit lagi. Gigi gua kagak kena lagi. Dia udah kibarkan bendera putih. Dominating. Kita udah bisa pasang ini sih. Ini apa nih? Si kakek kursi roda. Anehnya kita bisa nyerang langsung loh ke tower. Kita pasang ini nih, ini semualah. Karena bisa nge-heal, jadi kita bisa aman. Curang banget. Bukan. Karena gue pasang api jadi gede banget damage-nya. Aman di sini. Ada heal, ada api juga. Enak kalau pakai plan. Kita lihat heroes-nya baru ada 15 ya. Ini Roger McBacon. Tank, dia tukang daging, butcher bisa dibilang. Ada skinnya juga. Oh ini jadi kayak Flintstone. Kemudian ada Joffrey di Prankster, Prankster dia, marksman. Oke, ketepel. Ini ada yang kayak Harry Potternya juga. Dia pakai tongkat sihir. Oh ini pakai panah. Kemudian si nenek, Grand Lucinda, mates. Oh, ada yang pakai samurai ini. Skin samurai, dia pakai pedang katana. Oh, ini nenek lincah ini. Nenek tapi bisa nge-rap. Bola basket tapi ada dinamitnya gitu. Ini nenek disco. Aneh-aneh sih sumpah. Bingo champion.
Maximilian the Hipster, assassin, dia pakai payung. Ini apa lagi? Assassin ini pakai pedang petir gitu. Kemudian ada Simnia, Lover, fighter dia. Gue bingung sama senjatanya, gak tau apa ini. Kemudian ada yang santanya. Oh ini keren nih yang ini nih. Kayak iblis gitu ya. Death Knight. Kemudian si kakek kursi roda, Marksman. Dia pakai senapan mesin di kursi rodanya dan ada roket juga. Aneh-aneh aja dah. Oh ini pakai sepeda nih. Kemudian ada Tony Barracuda. Namanya aneh banget, Tony Barracuda. Ini yang fisherman itu ya, pemancing. Ada gurita dan ikan hiu. Tangannya digigit ikan hiu. Dia support ya. Oh ini yang Poseidonnya nih, skin Poseidon, Sea King. Kemudian ada Johnny Cutpurse. Ini kayaknya perampok dah. Dia assassin. Ada Mimi the Mime Artist, fighter. Kayak badut gitu ini. Senjatanya apa itu? Kayak palu ya, kapak. Rock and Roll. Oh ya ini penyanyi rock ceritanya, skinnya. Kemudian ada Sparkly Chang. Dia pakai roket gitu ya. War Hero, pakai naga. Ini main petasan kah? Aneh-aneh aja. Globetrotting Amy, namanya susah banget. Kayak Dora ini. Ular, dia mates. Kemudian ada Officer the Sound, tank, polisi. Aduh, ini ampun dah, gak enak banget di mata. Desain karakternya tuh aneh-aneh gitu, unik. Donut Ninja. Oh, ini Donut Ninja. Lihat perutnya gendut banget. Ninja kan harusnya lincah, gak boleh gendut gini. Dia assassin. Ini aneh banget nih. Bawa-bawa pohon segala. Ultimate Ninja. Kayaknya nyamar di pohon dah. Oke, selanjutnya The Great Houdini. Oh, Houdini tuh Houdini kali ya, pesulap. Dari pesulap ini inspirasinya. Dia support. Ini kayak penemu gitu sebenarnya. Scientist. Apa lagi ini? Ampun dah. Baik. Desainnya tuh bikin kita gimana ya? Kering gitu ya. Fiona McBride, dia pelukis, support. Ini kayak penyihir dah, penyihir jahat gitu. Madam Mikmak. Udah heroesnya cuma segitu ya, cuma 15. Maklum sih kayaknya ini game masih early access. Baru 15 hero. Oke, kita langsung coba lihat itemnya dulu dah. Ini ada item-itemnya di sini, ada infonya juga. Naikin health, lifesteal, armor penetration. Ya ini kayak arcana gitu sih sebenarnya. Behave bonnet. Skunk furto. Naikin health, lifesteal, dan armor penetration. Siop. Nostradamus prophet pen. Apa ini? Naikin attack speed, magic penetration, dan armor. Siop deck. Ada yang 1.400.000. Top upnya. Clan. Clan coming soon ya, belum bisa. Oke, kita langsung aja dah battle. Dan di sini ada competition, casual, training, spectator, custom, dan single player. Kita coba competition. Oke, dan kayaknya gue bakal berhenti aja di sini soalnya gue udah finding match berkali-kali cancel mulu ya, nggak tahu kenapa. Tadi juga gue udah nungguin lama banget, 5 menit masih belum ketemu match, malahan di cancel. Seharusnya sih mereka pakai bot aja gitu kalau misalnya belum banyak pemain. Karena game ini juga kan masih early access, tapi entahlah, mereka mungkin nggak mau ada bot atau belum ada bot, jadi nyari player terus dan playernya ternyata belum banyak gitu. Oke, jadi videonya sampai sini dulu aja deh. Yang penting gue udah kasih lihat ke kalian gameplaynya sama hero-heronya. Dan kalau kalian yang tertarik sama game ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi udah gue kasih. Oke, mungkin segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.